Mendek, sebuah pancuran yang legendaris. Wanita-wanita yang ingin penglaris. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Kang Idik 69. Kali ini saya bersama Bapak siapa namanya, Pak? Pak Barno. Lokasi saya berada di Dusun Cimodas, Desa Cipondok, Kecamatan Cibimbin. Kali ini saya mau ke pancuran Mendek. Pancuran Mendek, sebuah pancuran yang legendaris menurut warga Dusun Cibodas, karena di tempat pancuran itu biasanya suka pakai pemandian
orang-orang tertentu yang ingin sesuatu hajatnya dikabulkan, benar enggak, Pak? Ada seperti itu. Oleh karena itu, yuk kita lihat gimana situasi pancuran Mende yang berada di Dusun Cibodas, Desa Cipondok, Kecamatan Cibinggin. Teman-teman, ini jalurnya menuju ke pancuran Mende itu seperti ini, teman-teman. Bisa dilalui oleh kendaraan bermotor. Posisinya masih di daerah pegunungan, teman-teman. Pegunungan di Bukit Cibodas. Ini motor bersama si bapak warga Cibodas. Ini teman-teman, saya berjalan kaki menuju ke pancuran Mende. Situasinya masih di tengah hutan. Di sini pepohonannya pohon mahoni dicampuri oleh pohon jati. Berada di tengah hutan, jalurnya lumayan karena kemarin habis hujan, teman-teman, agak sedikit licin perjalanannya. Melintasi jalur menuju ke arah Capar, Provinsi Jawa Tengah, bisa melalui dengan jalur ini. Lumayan jalannya, teman-teman, nih agak sedikit menyeramkan. Pancuran Mende
yang disebut warga Cipondok, Dusun Cibodas, merupakan tempat yang begitu sakral, tempat yang dikerumuni pohon-pohon besar di tengah-tengah hutan yang berada di sebelah selatan Kampung Cibodas. Inilah pancuran Mende, teman-teman. Pancuran yang menurut warga Desa Cipondok, tempat pemandian wanita-wanita yang ingin penglaris atau ingin permintaan yang dikabulkan. Merupakan mata air yang mengalir ke pesawahan yang berada di wilayah Cipondok, khususnya Dusun Cibodas. Dari sinilah air mengalir dari pancuran Mende tersebut. Teman-teman, tepat di atas pancuran Mende ini ada sebuah saung ini ya. Kata warga, saung ini adalah tempat beribadah atau disebut musola, teman-teman. Tepat di atas pancuran ini. Di sampingnya ada pohon besar. Ini teman-teman. Kayaknya seperti musola, teman-teman. Teman-teman, pancuran Mende ini oleh pihak pemerintah desa dijadikan perusahaan air minum untuk warga-warga yang berada di Dusun Cikamuning, Kecamatan Cibingbin, Desa Cipondok ini. Ini perusahaan atau air minum yang disalurkan ke warga Kampung Cikamuning. Itulah sedikit liputan saya di pancuran Mende. Yuk kita OTW pulang, teman-teman.